Ada orang dari dalam ya? Friends, back in with me, Randa Kegazakos di semangat bro. Karena hari ini kita bakalan apa men? Gak gitu, gini coba. Suka salah gerakan. Nih, gini nih. Asik. Gila. Padahal ntar biasa aja. Iya. Ntar sih akan dukul aja. Jadi hari ini kita akan berantem. Jadi gue melihat ya, di YouTube ada sesosok pemuda. Dia menyebut dirinya itu Gen Puting Beliung. Gentong. Gen Halinta. Ya. Nggak demen. Nggak demen. Apalagi lagunya tentang itu apa tabungan saham itu deposito kemarin. Deposito. Kita mau pergi ke daerah dekat rumahnya mereka, dekat rumah Gen Halinta. Kita mau tanding futsal. Di rumahnya? Hah? Di rumahnya? Iya. Kita akan membantai. Ya. Itu. Apa Nal? Ata nggak apa-apa. Ata nggak apa-apa Nal? Nggak apa-apa kalau. Siap, aus. Oh. Wah, Evan nih katanya pelatih Van. Iya dong. Pelatih futsal Van. Bukan. Apa? Pelatih cewek. Futsal yang buat cewek. Oh iya. Ini teman gue Ezra depan juga pelatih. Pelatih dugong. Gue Samuel. Samuel. Lo pelatih juga? Bukan. Apa dong? Asisten pelatih. Oh asik. Iya. Van, lo kan pelatih. Iya. Gue jujur aja gue nih orang biasa, nggak terlalu jago futsal. Uh-huh. Cuma gue hari ini mau ngalahin Gen Halinta. Iya. Lo bisa nggak ngasih tips kayak tutorial? Apa yang harus gue perhatikan di saat seorang pemula mau main futsal tanding? Oh, biasanya tuh kalau pemula itu kan kalau main futsal itu lu seringnya tuh panik kalau deketin orang. Panik. Terus baru dapat bola udah mau dibuang aja bawaannya. Oke. Kalau nggak dorong bolanya kejauhan. Nah itu yang harus lu pelatihin. Oke. Walaupun orangnya dekat, tembokin aja dulu. Balik badan, tembokin dia aja dulu. Buat lu mikir. Ini kalau ini gua megang bola atau lu baru dapat bola? Gua baru dapat bola. Iya, biasa kan tuh dideketin tuh sama orangnya. Sama orang. Heeh. Gak usah panik langsung buang-buang bola. Belum tentu juga dia bakal dapat bola lu. Oke. Tuh. Berarti gua harus apa? Lu harus balik badan. Balik badan. Punggungin dia. Iya. Punggungin dia sambil lu mikir. Kalau lu lama mikirnya. Oke. Itu yang paling penting. Sama stopping bola tuh pakai sol. Iya. Okay. Kalau nggak bolanya hilang-hilangan. Oke. Okay. Itu biasa kalau pemula. Gue punggungin terus gue mikir. Iya. Gue mikir 1 jam sampai selesai. Iya. Kalah dong kan gue. Terus abis itu tips apa lagi Van yang bisa lo berikan supaya orang nih yang nonton juga kalau mau tanding gitu ya, dia bisa lebih percaya diri. Yang pasti lo jangan pakai kemeja. Jangan pakai meja. Iya. Gerah tuh. Juga ya. Iya. Jadi semuanya disiapin. Benar-benar kalau bisa tuh pemain futsal tuh harus tetap wangi. Oh gitu ya? Iya dong. Wangi itu pilihan. Oke. Lo brand ambassador-nya parfum. Gue nanya futsal dia jualan, dagang dia. Kita deal-dealan ya. Ini kita main serius, ya kan? Ini timnya udah tim emas banget nih Nankatsu nih. Nankatsu. Ya kan? Nanti kalau misalkan Gen Halintarnya ibaratnya kita rampage banget nih. Waduh. Gak usah jujur-jujur amat. Nanti Evan kita tuker aja ya. Siap. Iya kan? Evan kita kasih ke sana. Waduh. Biar kita ada challenge sedikit. Ini kita yang kalah di sini. Dia langsung kalah kita ya. Taunya enggak, taunya kita dibantai semua satu tim. Wah. Sama siapa? Sama Ata. Mustahil ya. Hei, nggak apa-apa. Ini kita spoiler. Behind the scene, iya. Nanti kita pura-puranya belum ketemu, oke? Ganteng banget doi. Sehat man. Sehat. Tadi barat di situ. Ya amplop. Mana timnya? Dalam masih dulu. Dalam. Kita kayaknya mulai yang jam 2 aja deh. Iya, kita sekarang udah kura. Jam 1.57 men. Gue di schedule jam 2 emang. Oh gitu. Sama Rafa adik gue. Iya.
Yang itu loh, Dufan. Rafa lagi udah pulang ke Jogja. Seumuran kamu. Iya, di Dufan kemarin sempat ke Dufan kita. Aduh, harusnya kita jalan-jalan bareng gitu ya, Tak ya. Kapan-kapan, Tak? Iya enggak? Iya. Asik tuh kayaknya rame-rame. Seru, men. Gua nontonin video-video kalian seru-seru banget dah. Nah, itu aslinya beda. Aslinya beda. Aslinya gua rusuh. Aslinya gimana? Lebih rusuh lagi. Lebih rusuh lagi ya. Video gua rusuh itu baru 10% nya. Sebaru 10% dari rusuhnya. Siap. Ya, subscribe. Siap. Berantem aja sekalian nih, kita tawuran dah. Fateh. Kamu channel juga punya? Udah, tadi saya punya. Namanya subscribe apa? Subscribe channel Fateh Halilintar. Siap. Gen Halilintar gayanya tengil-tengil anjir. Siapa yang ngajarin, Tak? Siapa yang ngajarin? No, yang botak. Yang botak. Botak tengil banget. Adek gua seumur dia kayak pendiam ya kan, keluarga datar kalau gua ini kebalikannya ya. Gen tengil. Keluarga tengil. Tapi tengil asik sih. Lo keren, men. Tos dulu kita. Yeah, tuh kan. Itu maksud gua. Baru mau gua gini dari belakang. Ezra kiper. Ah, enggak nih, pemula semua. Apalagi yang itu tuh baju hitam. Noob. Ada orang dari dalam ya? Bang, dia nih. Jagoan gua. Kekencangan suaranya. Berisik. Iya, berisik. Sorry, gua budak tadi soalnya. Iya. Udah, gitu doang. Cuma buat intro video doang. Sini lu ngumpul lu, ngumpul lu. Lu kapten gua. Kira-kira kita 1-2-3-4 apa 2-1-4-4-1? Apa 0-0-8? Gimana? Ya, yang penting kita dapat bola, kita gabretin aja dulu. Oke. Okay. Kita tes dulu. Oke. Okay. Tes kekencangan mereka dulu. Tendangan halilintar. Kita berikan tendangan halilintar kepada gen halilintar. Iya. Siap. Misaki, apakah kamu siap? Sangat siap. Ini kita klarifikasi dulu ya. Ini benar-benar real match, nggak bercanda ya? Nggak bercanda. Ini main beneran. Main beneran. Kita nggak tahu hasilnya gimana. Dan yang kalah hukumannya apa? Yang kalah hukumannya push up. Yang kalah hukumannya push up satu tim. Iya, satu tim. 30 kali. 30 kali. Banyak banget. Oke lah. Oke. Siap. Gen Puntingurium melawan Gen Halilintar. Are you ready? Gua enggak. Gua kali ada setahun enggak main futsal, hampir. Jadi kalau gua cupu, guys, jangan di komen hate. Gua pasti main hancur banget. Tapi untungnya tim gua jago. Oke, mulai. Kalian. Segini doang kan Halilintar. Kipernya cemen parah. Kipernya cemen. 2 poinnya tendangannya sepuluh banget. Ini kalau misalkan untuk Spesia main Tsubasa Misaki gue sama Ronald. Oke. Tsubasa Misaki, beatbox Nesha. Siap. Jadi tadi gue pura-pura mau nge-shoot padahal gue over ke dia. Padahal gak sengaja. Wajah. Berapa? 3 sama ya? Gokil ketat.
gue udah lama gak main serius. Hoyo! Waduh! Oh! Ya! Coba lagi. Pate jago ya. Gila. Itu namanya Tsubasa Misake. Nyari sih nak. Ah. Training dulu gua sendiri. Ngeri banget mana? Berapa? Sama. 5 sama. Ketat banget. Cari. Pojok banget. Bisa kan? Oh! Gila. Itu Takebana bersaudara. Apa? Ya. Yeah. Takoyaki apa? Takebana apa apa gitu dulu. Takoyaki. Empat gol. Empat apa tiga sih gua? Lu gua sliding mulu gua sama dia. No. No. Aduh. Gua takut ngebok pantai asli deh. Takut banget gua. Ngebok anak kita lintar ya kan. Serem juga, Bro. Five goal. Five tempat sih. Five. Berapa nilainya? Kita menang. 9. Kita menang. Kita menang! Hei! Masalahnya ini udah. Jadi gini. Tim gua tuh enggak fair. Lu udah 5 men, tambahin nih curut yang suka nyeledingin gua nih, ha? Lu nyeledingin gua mulu. Lu. Akhirnya sepertinya tidak di pihak kita ya. Ternyata tim Jarando ini jago-jago, sedangkan gua timnya baru-baru belajar. Yang jago sebenarnya gua doang. Yang lain tuh support ya. Padahal yang lain men. Padahal yang lain. Tapi gimana Rando? Seru ya. Bagus, timnya keren. Ata juga lincah banget kayak belut. Gue benar-benar nggak bisa ngerebut bola dari dia. Oke. Okay. Tipis banget. Abis ngegol lo langsung kejar lagi. Iya makanya. Ini kalau misalnya waktunya nambah dikit aja gue yakin. Makanya tadi tim gue kan 9 kali golin. 9-9 nya gue masalah. Tomong dikit. Iya nggak apa-apa. Biasa. Gue kan 10-9. 9 golin. Tim gue 9-9 nya gue. Oke. Okay. Gue golnya 10, gue masukin 11. Yo. Kayak Gen Halilintar 11. Oh iya. Oke, pusap dulu, pusap dulu. Thank you. Pusap dulu 30 kali. Kayaknya kita udah kurus nih. Oh gitu? Kayaknya udah gak perlu kayak pusap deh. Oke, sit up gimana? Biar six pack, bro. Oh, yes. Oke, guys. Oke, dua-duanya di sini aja biar enak. Nah, ya. Oke. Jadi, nih kaku liat. Jadi, gua walaupun kalah, gua akan datang lagi, main lagi. Siap. Sama tim gua yang bener-bener. Oke, siap. Yang bener-bener. Kalau bisa, guys, kita sportif ya, kita sama-sama dulu nih. Abis ini kalau kita tanding yang lain. Oke, boleh. Boleh. Enggak boleh, boleh. Golos. Pangi kelereng aja, kelereng. Kelereng. Oke, kita pusap dulu, guys. Ayo. Ayo, kita halilintar. 2. Wuh. Gokil. 4. 5. 6. Ayo. 7. 8. 9. 10. Berapa sih janjinya? 30. Lo yang bikin peraturan. Pate mana Pate? Pate kabur. Pate kabur. Laurentius Rando mengalahkan Gen Halilintar. Ya. Siapa yang akan gua kalahkan selanjutnya? Tulis di komen bawah sekarang. Gua menantang kalian semua. Enggak sih gua berani. Gua berani. Enggak jadi menantang. Ampun. Itu juga hoki, gua menang nih, hoki banget.
hoki, bener-bener hoki gara-gara si Evan jago. Iya. Oke, okay, thank you guys. Wah, sportif gua push up. Ya, ada adik gua emang suka enggak sportif ya, maaf. Kita berangkat dulu. Thank you, man. Atas waktunya ya, dan permainannya seru banget. Seru banget. Gua enggak nyangka. Push up enggak? Push up sekarang. Push up. Kamu ngapain mau? Gua pokoknya kamu ngapa? Good. Oke. Satu tangan dulu. Nanti kita main lagi, oke? Okay? Lawan gen-gen yang lain, gen gentayangan ya kan, gentong, gen apa lagi? Gen dut. Gen apalah? Pokoknya gen FM ya sekalian semuanya ya. Kita satukan tangan, kita teriak. Kalau gue bilang, geng puting beliung, you, gitu ya. 1, 2, 3, geng puting beliung, you. Ayo lo kan daerah sini lo yang punya kan? Iya, gue ikutin lo aja. Ayo kita makan di mana kita? Mau selebrasi. Mau yang berapa? Apa? Mau Om bayar. Siap Om. Bukan. Gimana? Yang menang kan yang menang yang terakhir lagi. Oh, oh gitu. Yang menang terakhir. Kan biasa sih gitu, Bang. Iya. Oh, di mana-mana kan pemenang itu adalah yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan yang lain ya. Oh, gitu. Jadi yang menang yang terakhir. Oke. Okay. Setuju, guys. Unsubscribe Gen Halilintar. Lo kan pelatih gue. Oh iya, kan? Siap. Permainan gue nilainya 1 sampai 10 berapa? Jujur dari hati yang terdalam, enggak pakai bohong. Enggak pakai bohong ya? 2. 2. Tapi gue ngegolin 4 lu. Iya kan, 4 itu karena kita enggak mau golin. Lu nunggu doang di depan. Lari pun tidak. Iya, benar. Karena lo asisten pelatih. Mungkin nilai lo lebih baik gitu ya. Oke. Berapa nilai gue dari 1 sampai 10 tadi? Tadi kayak lebih kurang lah, 2,5. Next tengah ya. Thank you. Yo, thank you. Kita udahan. Kita sama-sama. Berpisah. Kita ketemu lagi nanti. Ketemu lagi next time. Siap. Kita Fateh. Harus challenge bola lagi. Siap. Challenge yang lain lagi juga. Ya. Terus lu Fateh, kamu hari ini keren banget mainnya. Aku di sliding mulu sama kamu. Aku belum pernah di sliding seumur hidup aku kecuali sama kamu. Gokil. Siap. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Rando, channelnya Atta Halilintar, nah. Torik Halilintar, Gen Halilintar. Ya, semuanya. Fateh Halilintar juga. Nanti ada di jangan lupa nanti challenge selanjutnya kita main bola di tengah jalan. Oke, itu bagus juga. Tapi main bolanya tengah jalan di bundaran HI. Aish. Pas lagi Car Free Day. Gokil, siap. Itu jadi banyak nonton tuh. Kalau misalkan like-nya tembus 50.000, kita sikat ya. Sikat. Di video ini ya. Oke. Thank you guys. Thank you bro. Kita tos dulu. Ini namanya flexnya apa sih? Gazelion. Ayo pindah jadi A-team. Jangan. Dah. Ya semuanya. Thank you ya, Fateh. Halo. Siapa nama kamu? Abraham. Kamu tinggal dekat sini? Iya, di situ. Oh, aku tadi habis. Aku tadi habis main futsal, kamu lihat enggak? Enggak nonton. Nanti nonton videonya ya ini ya. Iya. Thank you guys for watching this video. Kita semua udah balik ke rumah masing-masing. A-Team and Gazelion Unite. Bisakah kita tebus 50.000 like? Ayo pencet tombol like-nya sekarang dan tulis di komentar siapa yang harus kita lawan selanjutnya. Bisa basket, bisa futsal, bisa challenge apapun itu. Tulis di komen. Jangan lupa di-subscribe channel ini dan nyalain notification-nya. Thank you guys for the support. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nonton video gue yang sebelumnya ada di layar kalian ini. Semangat terus. Jangan lupa keep a smile on your face and I will see you guys on the next video. Cheers.